Hai semuanya, hari ini Kopi Kofisar akan memberikan resep untuk membuat yang namanya kopi susu kekinian, atau kita singkat di edisi kami namanya KSK. Dan ini akan menjadi edisi KSK kita yang pertama, dan nama kapsulnya adalah Semeru Sar dan Java Temanggung, warnanya hijau dan kuning seperti ini. Resepnya mudah, cara membuatnya mudah. Untuk membuat kopi susu kekinian ini bisa dilihat, yang penting kita punya mesin espressonya dulu, kemudian kita siapkan susu. Ini sudah kami siapkan dengan ukuran 100 ml dan juga gula arennya kurang lebih 15 ml dan tentunya es batu. Nah, agar cantik, kita akan memulainya dengan menyeduh kopinya terlebih dahulu. Jadi resepnya adalah satu warna kuning dan satu warna hijau, Java Temanggung dan Semeru Sar. Oke, kita masukkan kapsul pertama, warna kuning. Oke, kita tutup agar mudah dan kita pencet. Oke. Untuk yang pertama sudah masuk. Oke, satu shot. Kemudian tambah shot yang kedua. Lakukan terlebih dahulu. Dan kita masukkan yang warna hijau untuk shot kedua. Sebelumnya kita akan tambahkan susunya terlebih dahulu biar kelihatannya bagus. Oke. Kemudian kita tambahkan shot yang kedua. Kita tekan ukuran espresso shot. Dan shot kedua juga mulai seduh. Terakhir kita tambahkan gulanya. Dan kita aduk. Jadilah kopi susu kekinian. Dan sekali lagi, edisi kopi susu kekinian Toko Seluruh ini akan tayang dan tersedia di Tokopedia kami segera.